Putri Mediang Ustadz, Adi Bahanza sudah resmi menjadi pesepak bola nasional, Egy Maulana Fikri. Sang bintang timnas Indonesia memiliki kekayaan tembus 42 miliar rupiah yang membuatnya berani untuk mempersunting Putri Umi Pipik itu. Usai resmi menikahi Adi Bahanza, kekayaan Egy Maulana Fikri kini jadi sorotan. Harta Egy Maulana Fikri disebut-sebut tembus 42 miliar rupiah. Kebahagiaan kini tengah dirasakan Adi Bahanza dan Egy Maulana Fikri. Pasalnya, keduanya baru saja melangsungkan pernikahan pada Minggu, 10 Desember 2023. Momen akad nikah Egy Maulana Fikri di Half Pati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video Instastory, terlihat Egy menyampaikan ijab kabul sambil berjabat tangan dengan wali nikah. Adi Bahanza adalah anak dari almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik. Abidzar Al-Ghifari bertindak sebagai wali nikah untuk kakak perempuannya. Usai menikahi Adi Bahanza, kekayaan Egy Maulana Fikri mendadak jadi sorotan. Kekayaan Egy Maulana Fikri ternyata tak hanya berasal dari pesepak bola saja. Egy Maulana Fikri, seorang pesepak bola yang turut membela timnas Indonesia, kini sedang meniti karirnya di benua Eropa. Prestasinya dalam dunia sepak bola Eropa membuat nilai jualnya semakin meningkat. Meskipun baru berusia 23 tahun, Fikri memiliki kekayaan yang diestimasikan mencapai 42 miliar rupiah. Kini, Egy Maulana Fikri mampu menghasilkan pendapatan sebesar 13 miliar rupiah setiap 3 musim. Sebelumnya, ia juga pernah menerima hadiah mobil mewah Mercedes R-Class senilai 1,1 miliar rupiah. Kabar juga menyebutkan bahwa Egy tinggal di apartemen mewah di kota Gdańsk saat bermain untuk tim Lechia Gdańsk. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, nilai pasar Egy mencapai 300.000 euro atau sekitar 4,6 miliar rupiah. Market value pemain Zlatan Moravce di Liga Slovakia, tempat Egy bermain, naik hampir 100% dalam setahun terakhir. Pada Desember 2021, Egy Maulana Fikri dinilai senilai 175.000 euro, 2,6 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.